berbahagia lagi. Saya tinggal di Indonesia. Baik yang Nasrani maupun yang bukan Nasrani. Ini semua kegiatan dikaitkan kepada agama dan ketuhanan. بسم الله الرحمن الرحيم Selatan, adanya paling selatan dunia punya Eropa.
besar. Beberapa hari yang lalu, sebulan yang lalu, saya diskusi dengan seorang tamu yang dari Netherlands. Saya menyatakan Netherlands Andes mencapai 25% itu dibantah oleh beliau. Tamu kita ini dari Belanda, tidak 25%, lebih daripada 50%. Orang Belanda adalah ateis. Kemudian Eropa pada keseluruhannya boleh jadi sama dengan Belanda, dan Belanda naik sedikit Jerman, menyamping ke Prancis, terus sampai kepada Timur, dan lebih lagi ke Barat. Itu ateisnya, ateisnya lebih daripada yang diperkirakan. Bagaimana dengan Natal yang berjalan di negara-negara yang tradisinya tinggi dan sekulernya tinggi? Ini meletakkan Natal itu sebagai budaya, budaya sosial masyarakat saja. Jadi ada Natal tanpa agama dan tanpa Tuhan. Kalau di Indonesia Natal itu adalah prinsip agama dan nilai ketuhanan menyatu. Itu hebatnya di Indonesia, kan? Bukan negeri sekuler dan bukan negeri ateis. Negaranya sudah menetapkan negara yang berketuhanan yang esa. Maka di Indonesia Natal ini ada nilai agama, ada nilai ketuhanan. Namun di negara-negara Eropa sudah terjadi Natal dirayakan tanpa agama, tanpa Tuhan. Mengapa? Karena sebagai budaya biasa. Tetap ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 25 itu diisi dengan pesta. Pesta kumpul-kumpul, keluarga kumpul, bagi-bagi hadiah, ada nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi Natal itu semua makna daripada agama ditiadakan, dan makna daripada agama ditiadakan. Itu yang berjalan di milenium sekarang ini. Maka berbahagialah saya tinggal di Indonesia, baik yang Nasrani maupun yang bukan Nasrani. Ini semua kegiatan dikaitkan kepada agama dan Tuhan. Bahkan kadang-kadang terlalu berlebih. Entah itu Nasraninya, entah itu non-Nasraninya atau Muslim dan lain-lain. Seakan-akan semua ada nilai agama, ada nilai Tuhan, khususnya Muslim. Kalau semua yang ini yang ibadah, itu ya agama, itu ya Tuhan. Indonesia. Saudara-saudara, kondisi semacam begini, ini perkembangan zaman. Manusia dengan kebebasannya, manusia dengan kemerdekaannya, kendalinya adalah hawa, apa yang tumbuh di dalam pemikiran yang asing. Maka terjadilah awalnya nilai keagamaan dan ketuhanan menjadi nol atau kosong daripada nilai agama dan nilai ketuhanan. Kalau kita hidup, perkembangan Natal itu dimulai kalau tidak salah 330 Masehi baru ada peristiwa Natal yang sebelumnya tidak ada, sama dengan Maulid Rasul awalnya tidak ada. Kalau dia sekarang baru tahun 2022, kurang dari 2000 tahun, Natal itu menjadi hilang mana daripada agama maupun keturunan bagi orang yang punya paham ateis dan punya paham sekuler.
Betul. Dari kanjeng Nabi Muhammad, nah, dari kanjeng Nabi Isa kepada kanjeng Nabi Muhammad itu kalau dihitung Masehi itu sudah abad lebih saja. Nah, setengah milenium lebih saja. Nabi Muhammad kalau diambil dari tahun Masehi itu lahirnya tanggal 27 Agustus tahun 580 tanggal 29 Agustus tahun 590 masih. Walaupun ada pandangan-pandangan yang lain 571, tapi banyak yang meyakini bahwa tanggal 29 Agustus tahunnya 580. Jadi ulama yang ini belum ada juga maulid ketika itu. Maka maulid Rasul itu jauh tahun-tahun jarak. Abad Barzani mengarang satu syair yang keluar nanti ada Allah Anwar dan Alaina dan sebagainya. Itu kalau baca kita Barzani akan ketemu Tobrak. Baru ada kemulai untuk mengangkat dan menunjuk hakikat dan Nabi sebagai Nabi di rumah Nabi. Dari sekarang inilah anatomi agama. Awal, naik, turun, dan seterusnya. Perjalanan seperti ini kalau kita ikut milenium-nya. Azaitun itu lahir katakan yang kita pakai 27 Agustus tahun 99. Nabi Muhammad lahir 29 Agustus 580. Itu juga 1,5 milenium. Kalau kita hitung dari Al-Azhar sendiri tahun 972 satu abad kemudian, nah satu milenium kemudian dari Nabi Isa. Kalau kita hitung daripada 972 kepada 1999, ya satu milenium. Satu milenium daripada Al-Azhar. Mengapa Al-Azhar bisa? Kan jam umurnya Al-Azhar dengan naik turunnya atau maju mundurnya, mereka memegang prinsip toleran mundur. Tidak terjadi di sana mazhab-mazhab yang ekstrim. Di Al-Azhar itu menganut toleran dan damai. Selama lembaga apapun yang menganut toleran dan damai, damai kita kan abadi. Maka saya secara radikal menggali di Indonesia ini tema daripada pendidikan itu apa, filosofinya apa. Saya radikal dalam ini menggali sedalam-dalamnya sampai akar-akarnya digali. Karena sudah belajar dan mempelajari sejarah, menyaksikan sejarah. Kancuran-kancuran itu karena ilmu toleran dan tidak punya sikap mengedepankan damai. Maka hasil galian yang sampai ke akar, hasil radikal yang dijalankan proses, keluarlah satu sikap. Bahwa Al-Zaitun ini tidak boleh pakai filosofi yang lain-lain kecuali pendidikan untuk memajukan, untuk mengembangkan toleransi dan perdamaian sebagai budaya. Ini kalau Al-Zaitun ingin melanggar, jangan lepas daripada hasil penyelidikan secara radikal yang menemukan toleran dan damai
dijadikan sebagai budaya. Mengambil hikmah dari sana. Apa namanya? Kainanan. Kainanan. Saya sini mengatakan tidak boleh diucapkan selamat Natal. Silakan yang yakin seperti itu. Tapi bagi orang yang toleran dan damai, ucapkan umat beragama yang melaksanakan keyakinannya selamat melaksanakan hari Natal untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang